Halo teman-teman, kita berjumpa lagi di Kai Official. Hari ini kita akan bermain tebak-tebakan alat transportasi. Wah, pasti seru. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa like dan subscribe dulu ya. Cara bermainnya, kalian harus menebak alat transportasi yang sudah diberikan petunjuknya. Sudah siap? Yuk kita mulai. Pertanyaan pertama. Kendaraan ini punya dua roda dan kamu harus mengayuh pedalnya untuk bergerak. Kira-kira apa ya? Ya betul, jawabannya adalah sepeda. Apakah kamu suka bersepeda? Yuk, lihat gambar sepedanya. Pertanyaan kedua. Kendaraan ini punya empat roda dan bisa berjalan di jalan raya. Banyak orang menggunakannya untuk pergi bekerja atau berlibur. Apa ya kira-kira? Hebat, jawabannya adalah mobil. Mobil bisa membawa kita ke tempat yang jauh. Yuk, lihat gambar mobilnya. Pertanyaan ketiga. Kendaraan ini bisa terbang di langit dan membawa banyak penumpang. Biasanya digunakan untuk perjalanan jauh ke kota atau negara lain. Apa ya kira-kira? Tepat sekali, jawabannya adalah pesawat. Pesawat sangat cepat. Yuk lihat gambar pesawat. Pertanyaan keempat. Kendaraan ini berjalan di atas rel dan bisa membawa banyak penumpang sekaligus. Sering digunakan untuk perjalanan antar kota atau antar provinsi. Jawabannya apa ya? Ya, betul sekali. Jawabannya adalah kereta. Kereta sangat nyaman untuk perjalanan jauh. Yuk, lihat gambarnya. Wow, kalian luar biasa. Kalian berhasil menebak semua alat transportasinya, dan jangan lupa untuk selalu berhati-hati saat menggunakan alat transportasi ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.